umpamanya tukang ngemis gimana? Ya, sahabat tangguh dan juga nada, ini challenge selanjutnya yaitu menguji apakah sosok tangguh kita hari ini pantang ngemis atau tidak. Nanti akan ada agent kita yang bertugas untuk sedikit membujuk nenek nih, ada dengan ini uang yang banyak. Kira-kira nenek limanya tergoda nggak dengan membujuk rayu agent kita ya? Sekarang kita. Oh iya, di sini. Saya mana ya? Tadi dulu. Ini aja nih. Enggak, belum. Saya mau pergi. Ini ya. Ya, segini aja ya. Biar berkah, ya, semoga sukses ya. Ya. Biar berkah ya. Sudah, ya. Ada 10 tahun lebih. Kalau ngemis di sini aja, Bang. Ya. Dari pagi tuh, Bang. Iya. Ini aja tadi habis keliling sana. Hasilnya segini nih. Lumayan juga tuh. Wih, banyak, Nek. Ya. Modalnya apa kalau ngemis, Bang? Gak ada modal, paling cuma ini bekas botol aqua. Iya, ini cuma botol aqua doang, Neng. Iya. Duitnya ada berapa banyak, Bang? Ada kali 100, ya, 150-an. Oh, iya, kan? Sehari ya, bisa dapat 200, 300. Lebih. Kalau lagi rame bisa 500. Kalau lagi rame, satu hari itu? Satu hari. Iya, Neng. Sehari gopen, Neng. Iyalah, biarin lah. Kalau seumpamanya tukang ngemis gimana? Siapa itu? Kalau kita ngemis, nenek sama saya nih. Kan sama-sama pincang ini. Sama pincang gak mungkin, mungkin ini aja. Waduh. Iya kan, enggak. Nah. Dagangan saya laku kagak tuh. Tumpah ya, iya. Terus buat setoran mana? Biarin itu namanya ntar kita dapat rezeki kali. Biarin sabar aja. Mungkin itu mau lagi apes kitanya. Lagi ada musibah. Iya kan. Banget kali ini. Biarin lah. Bapak itu gak mau beli, maunya itu. Enak begitu, Nek. Emang kalau ngemis kenapa, Nek? Enggak mau. Hah? Enggak alasannya kalau ngemis? Enggak, itu namanya. Enggak enak. Enakin liatnya. Nek, kayaknya ada yang mau ngasih lagi. Oh iya, biarin kerja banyak. Iya, alhamdulillah deh. Kerja banyak, kerja. Oh ya udah, saya mau lanjut lagi ya. Ya udah, mau lanjut ya. Lagi nih. Ya, biarin kerja banyak ya. Ya, biar sukses. Lain-lain pun pencariannya. Oke, sahabat tangguh dan juga nada, tadi sudah kita simak sama-sama bagaimana agent kita membujuk nenek untuk mengemis ya. Tadi nenek bilang katanya lebih baik saya berdagang daripada harus mengemis. Katanya janganlah kalau masih punya tenaga, ngapain ditanya-tanya sama orang gitu. Gimana nada melihat sosok nenek lima dengan umur yang sekarang tapi masih semangat buat cari rezeki? Nenek lima itu sosok yang tangguh, penyabar, kerja keras. Luar biasa ya? Iya, luar biasa. Apa yang bisa nada ambil dari nenek untuk nada aplikasikan kehidupan nada sehari-hari? Syukurin apa yang kita ada dan terima semuanya. Itu ya, bersyukur atas apa yang udah kita punya sekarang. Iya. Sahabat tangguh, challenge kita tentang pantang ngemis berhasil. Sahabat tangguh dan juga nada, ini challenge terakhir kita yaitu menguji kesabaran sosok tangguh yaitu nenek lima ya hari ini. Jadi kita akan sedikit menguji kesabarannya, nanti kita lihat dia lolos atau enggak. Ngetes kesabaran itu gimana sih, Pak? Ngetes kesabaran itu macam-macam. Nah, karena ini di sini ada Mas Faisal masih stay di sana nggak kemana-mana. Nanti akan ada izin kita yang masuk, coba ribut di situ, coba berantem di situ, nanti kita akan lihat nih nenek. Apakah nenek mererai, apakah nenek langsung pergi, ataukah seperti apa? Kita belum tahu ya, sekarang kita lihat. Dompet ya? Harus selektif. Tuh dia, nyariin dompet. Nyariin dompet. Jangan kasih tahu. Ini paling berhasil.
Ya nggak tahu pokoknya nih, pura-pura nggak tahu aja bantuin saya nih ya. Ya, tolongin ya. Nek, ada lihat Nek? Nggak tahu, saya mah dompet di situ. Dia nggak ngeliat. Ibu yang benar, Bu. Tadi kan saya di sini, Bu. Ada di situ kan, dia nggak ngeliat dompet. Ya, itu periksa. Saya periksa, Bu, ya? Saya emang nggak tahu, saya emang nggak tahu ke dompet. Iya. Nah, ini apa, Mas? Ini apa? Ini, Bu, ada dompet saya, kan? Nggak tahu, saya emang. Ini dompet siapa? Saya emang nggak tahu. Saya nyari dompet ini dan tadi. Tahu. Apa? Itu sama Mas Kongko, kan? Aduh. Bukanya. Ini dompet saya. Saya emang. Saya emang, deh. Di dalam ini, tadi, di bawah. Iya, tahu, nggak tahu. Saya lagi nyari dompet tadi, waktu kita bentrok di sini, Mas. Saya emang begitu nongking langsung duduk di sini. Sini, saya dari tadi. Ini. Oh, jangan-jangan isinya udah nggak ada lagi nih? Saya nggak ada, sumpah. Saya emang nggak tahu ya, Nek. Ini jadi bukinya apa? Saya emang nggak tahu, saya emang. Nek, tapi dompetnya ada di bawah itu loh, Nek. Di bawah apa? Di bawah dagangnya. Nggak tahu. Nggak ada nih, ya, bohongnya ini loh, bukinya tuh. Tuh, Nenek nggak percaya aku. Nenek masih kongkol sama Mas ini. Bener aja, Mas. Ya, sumpah. Umpamanya saya ngambil, buat apa saya di sini? Mas, jangan suka nuduh orang, Re. Mas, saya laporin ke polisi. Mas, nyuri. Saya emang nggak tahu. Ding, kalau nggak percaya, ini tanya si Nenek. Saya dari tadi sama si Nenek ngobrol. Iya, saya emang nggak tahu. Sama Nenek, harus tahu. Saya emang iya. Iya. Banyak ngomong dia, saya emang nggak tahu ada dompet di situ. Iya. Enggak, saya emang begini aja. Coba dicek, barangnya masih utuh nggak? Ya, baik sahabat tangguh dan juga Nada, sepertinya di luar sudah mulai terjadi kegaduhan nih gara-gara tadi ajeng kita coba sedikit menguji kesabaran Nenek bertengkar di sana. Gimana nih menurut Nada Nenek tadi setelah kita uji kejujurannya, terus Nada juga pantang ngemis dan sekarang kita uji kesabarannya. Nenek ini orang yang penyabar. Jadi dia itu gimana ya? Pokoknya penyabar orangnya. Penyabar ya, dan berjuang itu yang paling penting ya. Sahabat tangguh, sepertinya kita akhiri semua challenge kita di sini. Alhamdulillah semua challenge yang kita berikan berhasil. Hari ini kita akan berikan sedikit rezeki nih Nada untuk Nenek. Mudah-mudahan rezeki yang Nenek terima hari ini bermanfaat buat kehidupan Nenek ya. Sekarang Unsi akan temui Nenek dan akan memberikan sedikit kebahagiaan untuk Nenek. Kamu tunggu sini ya. Iya. Saya mah nggak tahu itu rame dompet pengguguran. Duit nenek-nenek nggak jatuh, saya masih kasih rame. Aduh, nggak kecerai saya mah. Paling takut saya mah itu rame. Aduh, nggak mau. Saya mah nggak bisa baca. Itu mah ya musibah, Pak. Nek, sabar, Pak. Ini kenapa? Coba jelas sabar, sayang. Mau. Dompet. Jangan. Dan banyak dari panjang. Udah nggak boleh. Oh, ya. Mungkin gini disimpenin mungkin Mas sama masnya sama neneknya. Coba lihat isinya, masih ada nggak isinya? Isinya masih ada. Ya, udah. Apa-apa. Berarti kan nggak diapa-apain juga. Nggak diapa-apain. Itu lah, bawa waktu aja. Iya. Pakai begitu kan. Kalau saya dagang, saya dagang lagi. Ya udah, ya. Iya, Mas. Jadi gimana ceritanya si dompet itu bisa hilang dari tangan masnya? Enggak, dia dirajak sama Kono Jeno. Iya. Jatuh itu, Pak, pada foto. Di sini jatuh. Itu nyari cabenya. Iya. Karena saya, udah, nggak usah. Yang belok udah dikasih jangan pungutin. Iya. Itu biarin aja. Ini mau, apa ini, maaf? Ini sungkan saya. Sungkan saya bukan jatuh. Oh, ini kan empat rupa. Ini angkrek saya. Digotong berempat nih. Iya, makanya tuh saya... Udah berapa lama pakai tongkat ini? Iya, udah mau jalan, udah 8 tahun. Tadi ada yang nawarin Nenek nggak jualan beginian? Ya, duit dari mana saya pego? Oh, paham. Iya. Kenapa aku nggak di rumah aja? Ya di rumah udah cukup. Kita nggak betah, saya mah biasa. Pengen jajan, pengen apa, begitu maksud saya. Berarti Nenek berapa sekarang umurnya? Katanya mah kalau kata Mpok saya mah 72. Kata Mpoknya? Iya, sebab
bedanya 3 tahun. Oh gitu, berarti umurnya nenek 75 tahun. Iya, saya 70. Biasanya kalau seumuran nenek tuh banyak yang suka ngemis, Nek. Nenek nggak mau. Kenapa nenek? Bukannya begitu. Dari muda saya ngurusin saudara, ya, saya nggak tergiur sama mengemis. Iya. Masa sekarang saya udah tinggal ke lubang saya mau mengemis. Aduh, ya mendingan. Mendingan saya yang begini halal, dimakan, nggak mau. Biarpun dagang segini rupanya 10.000, ya, 12.000 itu saya bahagia. Aduh, kering bibir saya. Tinggal berapa ikan? Tinggal 15 biji. Ya udah, aku borong aja buat. Borong. Ini berapa jualnya? 3.000. Ya udah dibungkus ini. Bungkus aja. Plastik ada. Ini ada apa sih ini rame-rame? Tahu, saya nggak tahu. Ini berapa nih? Jadi 45. 45.000 ya? Ya. Ntar dimakan nggak ikan itu? Makan. Nek, tolong hitungin sebentar, maaf. Oh, duduk, Nek. Keringnya kering. Iya, tolong hitungin dulu, Nenek pegang. Satu, dua. Banyak amat. Pegang dulu, aku mau hitung. Oh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Jadi berapa tuh? 1.000. 1.000. 10.000. Siapa ini? 1 juta. Oh, ini 1 juta namanya. Iya, 1 juta. Juta. Ya udah, iya. Pegang deh buat nenek deh. Oh iya, ini alhamdulillah. Ini beneran ya. Bersyukurnya saya ya. Iya. Alhamdulillah. Ada teman aku yang mau kenalan. Iya. Neneknya enggak bisa berdiri jadi sendirilah. Ini inget enggak siapa? Oh iya, tadi dia nawarin tungkat itu. Iya, ya. Teman kita. Iya, ya, Dea. Iya. Alhamdulillah nenek orangnya jujur ya Nada ya. Iya. Gimana menurut Nada neneknya? Baik banget ya, luar biasa ya. Dan muda dagang, saya sekarang saya mulai miskin. Alhamdulillah. Ada, ada punya satu tugas lagi nih. Tolong jemput keluarganya ya. Nanti kita dari Cema, keuntungan 10.000. Enak nenek sama keluarga nenek ya. Oh iya, alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Biarin lancar ya, usahanya biar lancar dulu. Banyak miliknya, rezekinya. Ya Allah. Ya Allah. Nenek, karena hari ini Pantangis bagi-bagi bahagia spesial, kita mau ngajak nenek sekeluarga jalan-jalan. Oh iya, udah. Nanti Nada yang tadi itu jemput keluarga nenek ini di rumah. Tapi kita belum tahu nih siapa yang diajak. Apakah anak nenek, apakah mantu nenek, ataukah cucu nenek, ataukah semuanya. Belum tahu, kan tergantung mereka di rumah. Oh no, anak saya mau kerja. Iya, berarti yang ada di rumah aja. Ada mantu, itu ya. Boleh. Iya, nggak apa-apa. Sekarang kita ke sana, ya. Kita naik mobil dulu ya.